Halo semuanya, di depan gue ada Dodit Mulyanto, nih. Dodit, lu kan nonton show gue, kan? Iya, Mas. Yang Cerita Cintaku. Karena ada sedikit materi soal lo juga tuh, di belakang, kan? Mm -hmm. Sama Anji, kalau nggak salah, yeah. ya kan? Tapi di, di jodoh lo tuh nggak gak, gue masukin, tuh. Terus abis show itu, gue inget. Lo uh, message gue. Lo bilang kayak, mau ketemu dong, gitu kan. Ketemulah kita di Citos. Iya. Yeah. Gue masih inget tuh, di Li Liberica Citos. Iya. Mm -hmm. Kenapa, Dodit? Gue nanya. Terus lo bilang, Uh, pengen bikin show juga, mm -hmm. pengen bikin special show juga. lama tuh kita ngobrol tuh, ada sejam lebih kali. habis dua kopi aku mas? Iya yeah, kan, sama gue juga ngopi banyak tuh. terus lo uh, apa sharing soal premis-premis mm -hmm. lo kan, lo bawa buku, kayak, eh aku udah ada ini mas apa macam. oh ya kita diskusi, kita ngobrol gitu. selesai dari situ happy gue, happy nungguin mobil kan, gila dudit mau special show nih, pengen nonton gue ah, tiba-tiba lo ngilang nih. Suatu hari, dua hari yang lalu nih, lo WhatsApp gue, eh, lo DM gue, lo bilang, "Aku sekarang bikin lagu, Mas. Kemana stand up?" -nya? Kita udah ngobrol lama, Sia. udah panjang satu jam. Kenapa lu nggak stand up lagi? Dodit Mulyanto, lo malah jadi penyanyi. Lu udah selesai stand up apa gimana sih? Huh? Maaf, Mas Radit, jadi... Bukan selesai, Mas. Apa tuh? Kalau nggak stand up, ya aku makan apa nggak bisa? Iya mana kok? Kok oh, malah nggak bikin spesial? Malah, gua ngelihat di story lo, lo nyanyi di mana? Apa segala macam? Yang burung kuntul, burung kuntul itu masih? Oh, kan <laughs> dulu itu, Mas. Eh, <laughs> ya, kan? iya ya kan? ya. burung kuntul kan? tahun lalu lo itu? Iya, iya masih berarti kan? Kuntul? Ah, kuntul? Iya kuntul kan? Iya. Bener kan? Iya burung kuntul. Iya bener kan? Eh, gue inget itu soalnya. Burung kuntul kan? Iya. Jangan diulang-ulang Tapi itu gak jorok kan? Enggak. Emang gak jorok? Enggak jorok sama sekali. Kan gua nanya lu. Kuntul bersih. Enggak jorok. Burung kuntul yang dibersihin maksudnya. Enggak gua gak ngerti nih. Kan pas lo datang ke rumah gua. Waktu zaman dulu ya. Berapa empat tahun lalu mungkin. Mas saya punya lagu nih. Terus dengerin liriknya. Burung kuntul. Ini jorok gak Dodi? Gak aman mas. Gak aman burung kuntul. kayak gua ngomong. Kuntul. Gak apa-apa dong. Kuntul. Gitu ada ada spesiesnya? Ada. Oke. Okay. Nah, gue pikir itu cuma sekali-sekali. Hmm. Tapi kenapa tiba-tiba jadi serius banget? Lo lu, lu bilang ke gue, lo punya lagu, udah, udah recording lah, hmm. udah apa. Kenapa tiba-tiba lo jadi penyanyi, Dodit? Ini kan, Mas. Karena akan mendukung spesial show saya. Masih, saya pengen spesial show stand-up saya itu nanti pakai lagu saya semua sendiri. Lagu saya sendiri. Oh. Karena spesialnya lagu-lagu itu juga berasal dari cerita cintaku bukan oh. cerita cintamu oke, okay, cerita cinta Dodit Mulyanto mm -mm. oke, okay. itu alasan bagusnya ya alasan gak bagusnya gak mau bayar royalti, kan? mas Radit mas Radit gak boleh loh nebak orang pikiran kayak gitu oh, kenapa emang? bener, mas <laughs> <laughs> ya <yuk> gak dong, mas enggak nanti ya, kan mau kita jual kan di... Uh, platformnya banyak, ada digital download ada di youtube, nanti gak. kan Ngeklaimnya kan susah mas. Iya bener-bener Nanti malah diklaim. Oh, oh diklaim gitu -gitu sana sini kan. kita. Bener-bener Karena lagunya lagu orang. Betul. Oke pertanyaan gue nih. Berarti lo beneran mau stand up? Beneran mas. Beneran mau stand up? Memang harus stand up. Kenapa lebih banyak nyanyinya daripada stand upnya sekarang? Gue gak pernah lihat IG story lo open mic lagi apa oh. gitu. Karena kan sekarang aku saya stand upnya itu kan di private private doang. Wih. Nggak nggak yang ini ya? Nggak yang umum ya? Cuman buat ya, diundang doang. So. Ya. Mas, jangan gitu mas. Nanti aku dibully netizen. <guluh> mas. Oh, enggak aman. So oh. asik, so eksklusif. Emang gitu? Emang. Oh. <guluh> enggak, mas. aku tuh stand up cuma di UMN mas. Oh gitu? Iya mas. Ini gaya banget. Nah ini sekarang nulis? Nulis mas. Okay. Jadi aku nulis dari uh, di stand up ini aku uh, menemukan hal-hal personal yang harus aku bagi gitu ke penonton. Enggak yang melucu gitu, Mas. Tapi okay. ya tetap harusnya tetap lucu dong kalau enggak kan yeah. aku jadi motivator. <laughs> <Jadi laughs> ya. Kalau enggak bukan stand up comedy <laughs> ya motivasi aja ya. Betul. Oke, okay, berarti ini udah nulis buat special show-nya. nulis, Mas. Dari yang okay. aku ceritakan itu aku rangkum. Oh, yang kita ketemu di Citos itu yeah. udah berkembang nih. Udah berkembang. Okay. Aku ingin menceritakan segala hal pribadiku yang pantas untuk di stand up-kan. Oke. Okay. Uh, berarti materinya udah jadi atau masih berupa premis jadi, lagi jadi tinggal open mic aja gokil terus uh, menyeimbangkan dengan lagu-lagu oke okay. nah sekarang lagunya nih materi stand up-nya ternyata udah ada terus kata lo bilang uh, kayak lo bilang tadi Dodit bahwa lo juga mau ada lagu-lagunya mm -hmm. makanya lagunya bikin sendiri mm -hmm. berapa banyak lagu yang lo udah bikin dan berapa lama proses bikinnya 8-9 lagu terus paling prosesnya satu tahun mas satu tahun, heeh, oh, oh, dari kita ngopi itu, ah, dari kita ketemu tuh seret, heeh, terus di mobil aku langsung nulis lagu, gini, kita kantor, mas gini gini, oh. <laughs> <laughs> nulis mas, langsung harus, kepikiran, harus ada patahnya ya, harus dipatahin. <laughs> aku langsung kepikiran, "wah, aku harus nih ya, udah, aku udah ketemu Mas Radit, Mas Radit, aku nganu nih, butuh inspirasi, aku harus ngapain, wah." adalah kita gitu, yang kita omongin kan soal stand up comedy, mm -mm. tapi yang ke bawah dari situ adalah malah laku, <laughs> oh iya ya laku orang itu mas aku malah wah bahaya gitu kita nggak <laughs> iya, iya. bisa tayang kemana-mana. Oke, okay. emang ada pembicaraan itu waktu kita ketemu? Ada. Oh ada ya? Sedikit, tapi kan mas Radit, hmm. mas Radit ngomongnya lu bikin yang personal aja gitu. Oh, ada. Itu yang paling aku inget dan itu kayak mencerahkan banget kayak aku ngapain jauh-jauh gitu. Iya, karena Ketikiran karena karena gue inget gitu. lo bilang ke gue waktu itu Mas, gue pengen show gue itu ada banyak gitar, mm -mm. terus tiap lagu ganti-ganti gitar. Yeah. Bawain lagu-lagu orang. Betul. Terus gue bilang, ngapain, Dudit? ya yeah. Lo ceritain apa yang lo pengen ceritain aja. Yeah. Nah, akhirnya ngapain nulis... Ngapain harus gitu-gitu? Iya. -gitu? Yeah, akhirnya nulis lagu yang personal. Personal? Oke. Okay. Lagu sendiri. Jadi ada ada 8-9 lagu, lalu di hari kita syuting ini, 4 hari yang lalu, itu single pertamanya keluar. Mm -mm. Judulnya apa? tahu diri. Tahu diri. Oke. Okay. Di antara sembilan lagu, kenapa yang ini jadi single pertama? Si Bish. tahu diri ini. Soalnya ini adalah titik balikku awal mengenal stand up, Mas. Lah, kan itu liriknya soal lo makan sabun. Enggak. Iya, <laughs> ada kan liriknya Enggak, itu bukan kan? Bukan makan sabun. <laughs> apa liriknya, apa? Ya kamu sabun batang eh, eh. Aku sabun batang, kamu sabun cair gitu aja. Bukan gak ada makan Enggak dimakan. aku makan sabun. Aku <laughs> masuk rumah sakit, Mas Radit. Enggak dong, iya, pokoknya ada sabun nih. Kan? Ada sabun itu, gak mas. Itu ceritanya ketimpangan mas. Iya, jadi waktu itu aku punya pacar. Oke, okay. pacarku itu ditikung sama temanku sendiri. Beneran nih, beneran. Oke. Okay. Yang lebih kaya, lebih pendidikannya dia S2 gitu, Mas. Ini zaman udah stand up atau waktu itu masih jadi guru geografi kan? Mas. mantan uh. Mantanku kan banyak. <laughs> Kalau aku nyebut itu nanti dia minta royalti, Mas. Oh, oke. Okay. Berarti nggak usah sebutin tahunnya. Tahunnya. Hmm, oke. Okay. tahun berapa? Pas lagi pekerjaan nggak boleh juga. Gak boleh. Oke. Okay. Itu pokoknya ada lah. Ada. Tapi kan juga mantan lo yang ditikung Orang yang lebih kaya berapa banyak memang? Banyak, Mas. <laughs> Semuanya begitu. <laughs> Karena nggak mau pekerjaan spesifik, itu ditikung Tikung yeah. ternyata banyak ya. Yeah. Makanya samar tuh. Hmm, -mm, samar Karena banyak. <laughs> aku nah, bisa tiap tahun ditikung Mas Radit. <laughs> Oke. Okay. Tapi kalau yang cerita yang ini, ya yang dijadiin lagu. Ini terjadi bener-bener terjadi. Ini benar terjadi. Belum pernah aku stand up-kan. Oke, okay. Gak pernah kan aku disuci, aku titikung titik gitu kan enggak? Nah, lo kan ngomongin soal lo keturunan Eropa gitu-gitu kan? Enggak, bukan keturunan. <laughs> Kenapa bilang gitu? Sayangnya Orang Jawa yang gue... memegang erat budaya Eropa, <laughs> tidak menurun sama sekali. Gue penasaran proses kreatifnya nih, nulis lagu tahu diri, soal ditikung dengan laki-laki yang lebih kaya, mm -hmm. gitu ya. Temen sendiri lagi? Temen sendiri lagi. Dia nanti dua orang sekaligus? Oh sama temen dan sama pacar? Oh Oke. Okay. Ini gak spesifik kan? Banyak, banyak. ya? Banyak. Banyak ini kejadian. Temen lu banyak emang... Emang oh, semua oh, aja ya? Iya. Betul mas. Oke. Okay. Ini kan kejadian sudah bertahun-tahun lalu kan? Iya. Ya dong? Tiap tahun dong. Oh. Oh oke okay, oke. Okay. Biar samar nih ya. Tiap ya. <laughs> tahun oke. Okay. Ini kejadian udah setiap tahun kan? Iya. <laughs> Setara hari libur nasional, kenapa ketika kita ngobrol soal pengalaman paling personal, mm -mm. justru itu yang langsung oke. Okay, gue nulisnya soal dihianatin, mm -mm. emang membekas banget apa gimana ya? Bekas mas sedih banget tuh itu, sedih kayak gak bisa apa-apa loh. Mas Radit, oke okay. protes apa coba? Dia mau, oke okay. ceweknya mau si cowok ya mau. Oke, okay. berarti ini masalah harga diri dong, ya kan kayak... Uh, gue nih sebenarnya pantas apa enggak sih? Kalau uh, seorang cowok itu kayak pecundang banget gitu loh. Oke, okay, waktu itu dirasakan itu iya. Yeah. Oke, okay. judulnya "Tahu Diri", "Tahu Diri". Berarti lagu ini hmm. adalah soal bahwa gue ngerti kok posisi gue. Iya, yeah. mungkin nggak pantas buat lu. Mm -hmm. kamu ya, milih yang lebih banget. baik, sedih banget, sedih banget, mas. Sedih banget, liriknya gimana? Depan nih jika Ntar aja kalau sendirian jelek Oh, Tandanya enggak, enggak. Uh, Ini aja kata-katanya jika kau bandingkan aku uh. dengan dirinya seujung kuku pun aku tak sanggup. ini aku tahu diri oke okay. terus di bait akhir kan uh. jika sekarang kamu mengajakku pulang uh -uh. hatiku bilang kamu tahu diri maksudnya ngajak bareng lagi heeh uh -uh. kalau sekarang lu ngajak gua bareng lagi heeh uh -uh. terus ya kamu tahu dirilah jadi dia yang harus tahu diri heeh uh -uh. bahwa kita udah nggak pantas, Iya. Soalnya kan kamu udah oh. kayak gitu dulu, kan beli yang lebih baik. Oh, gitu maksudnya. Oh, oh sekarang kalau kamu ngajakin, yo, Sorry, no. Oh, ada gengsinya juga, Ya Iya dong, Mas. Manusia, <laughs> kan <Gakkan> tuh <laughs> bukan selembar daun kering loh. Manusia, nggak boleh ada gengsinya, Mas. Ratu, iya, iya, bener, bener. Oke, terus abis itu yang sabun ini, sabun nih, sabun gue dengerin, sabun soalnya, sabun yang mana? Oh. Oh, di depan dia, kan, di sabun kan? Dia naik mobil, aku naik motor. Aku Oke. sabun batang, dia sabun cair. Kenapa lu gak ngomong lo naik kuda? Kan lu punya kuda. Ya kan sekarang mas. Oh dulu belum? <laughs> belum. Belum mas. Kan lebih repot <laughs> naik kuda daripada naik motor. Iya betul. <laughs> Tapi juga nggak relate, mas gak ada yang naik kuda cuma kusir sama anak liburan di puncak mas. Gak semua orang gak keren ya? Gak. <laughs> Misalnya lo jemput cewek naik, kuda emang gak keren. keren kudanya tau. gak mau, Mas. <laughs> kudanya kenapa Kuda <-kapa? laughs> itu gak bisa diatur-atur kayak sepeda motor. Oh gitu ya? Dia tuh Bucing, dia gaya. punya hak untuk kaki depannya naik gitu. Oh, ya semau iya. dia, Mas. <laughs> <laughs> Karena dia... Agak liar ya kudanya. Serem dong. Oke. Okay. Proses penulisan lagunya. Hmm. Ini nyiptain sendiri berarti? Ya, aku okay. nyiptain sendiri. Ada sama dibantu sama gitarisku. Oke. Okay. Apanya dulu? Liriknya dulu atau nanti jadi nanda keluar terus aku kepikiran gitu oke okay. oke okay. ini ada berapa lagu tadi ada sembilan ya. oke okay. yang keluar baru yang tahu diri tahu diri yang lainnya udah bisa dibocorin soal apa lagi keresahan lo apa lagi e, tentang banyak Mas tapi personal aku sendiri okay. itu udah uh, proses kok mulai proses dan udah mulai di recording semua oke okay. lo menemukan kesenangan yang barukah di nulis lagu dan perform lagu ini dibandingkan stand up Kayak nyanyi itu kayak, uh, apalagi kan uh, nyanyinya terus lagu tentang diri sendiri ya uh -uh. Aku dapat kayak energi berkarya baru gitu daripada aku menulis stand up gitu Tapi aku okay. berusaha menyeimbangkan itu karena kan Mas aku di Hong Kong kita sepanggung uh, Mas yeah. Hadi jadi juriku kan memang aku selalu memainkan alat musik dan sedikit menyanyi kan Mas. Iya yeah, oh. benar di Hong Kong juga waktu itu lo gitu. Oh main Betul. gitar juga nah gitu. Betul. Di jadi zaman kompetisi aku juga menyanyikan lagu sedikit-sedikit lagu orang. Oke, okay. nah sekarang full lagu sendiri. Iya. Yeah. Apa bedanya sama apa lu kan dulu berkuntul nih. Hmm, di? burung kuntul. Iya burung kuntul. <laughs> <yeah. laughs> Manuk Mano kuntul. Manuk hmm. kuntul ya kan. A, emang apa beda prosesnya dibanding lu dulu ngomongin kuntul mm -mm. sama sekarang jadi ngomongin soal tahu diri ya. gitu. Dulu tuh nyanyi itu enggak sepersonal itu atau gimana? Ya kuntul itu waktu itu kayak uh, kuntul itu kan terbang ya, Mas. Betul. <laughs> jadi dia tuh ya bisa hingga jadi maksudnya jadi dulu itu mikir uh, ada kelucuan gitu loh Mas di burung kontol. Di burung kontolnya itu lucu banget ya kalau pakai diksi kontol gitu. Oh, okay. masih ada kepikiran gitu-gitu. Oh, ngelucu-ngelucu. Ngelucu-lucu tipis, tipis-tipis mau ngelucu, okay. gitu. Sekarang enggak. Enggak. Sekarang udah dari sini aja. Dari sini aja. Oh, okay. gitu Mas Radit. Sekarang yang itu loh rumah lo yang Harvest Moon itu masih ada? Ada Mas. Yang dulu lo kirim ke gua ada kabut jam mm -hmm. berapa siang itu mm -hmm. masih ada itu masih ada masih tempatin nggak di sana? Ya Kalau aku pulang pasti masih. Oh tapi ya aku bingung sih mas. Kenapa? Di sini betul? pulang, di sana pulang. Masih apa? Ya rumah aku ada beberapa. Oh. Gimana lo? Ya aku kalau kesini tuh ya aku sekarang udah pulang mas. Iya. Karena kan punya rumah. Iya sih. mas. Di sana juga pulang. Oke, okay, ini sebelum kita dengar lagunya um, ya. Yo. Kenapa lu datang ke tempat gua hari ini pakai baju begini? Gua nggak pernah lihat lu pakai baju begini nih. Sering, Mas. Hah? Kan ya, kita... orang pakai flanel kan sering. Iya, tapi kan gue nggak pernah lihat dodit kita ketemu lu pakai flanel. Terus apa tuh ininya? Ikat pinggangnya? Burung kuntul. <laughs> nih. <laughs> bukan nih, bukan yang di bawah. <laughs> ini, Mas, ini burung, Mas. Oh iya, <laughs> burung. Burung elang tapi yo, kan. Iya, elang botak. Iya. <laughs> Kuntulnya enggak botak tapi. Burung kuntul tuh bangau, bukan elang botak. Ini kan elang botak, Iyi, Mas. Iya, burung kuntul enggak ada yang botak. Bold, ya. Apa? bold Eagle ya. <laughs> iya, yeah, Amerika hmm. banget kayaknya. ya. Sepatunya gokil. sepatu-sepatu boots gitu. Iya, yeah, boots eh er, 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 pengendara motor Oh, pengendara motor. Ngantar paket maksudnya. <laughs> Nah, lu kenapa jadi kayak gini gayanya? Apa emang ini lo nge-branding diri lo baru? Atau kan gue ketemu lo biasanya pakai cana pendek. Iya, iya. Kan? Aku kan, Mas, memecingkan uh, ini kayak di rumah hutanku gitu. Karena aku kan kebanyakan nonton channel-channel luar negeri gitu. Aku pengen kayak tinggal orang-orang di hutan-hutan. Iya, -hutan kalau di luar negeri kan ada tuh channel-channel yang di gunung gitu kan. Mm -hmm. Kuda masih ada? Enggak, Mas. Kuda-kuda. Enggak -kuda. ada yang miara, Mas. Jadi, jadi, kudaku di sana itu, kalau tak tinggal gitu, di treatmentnya kayak sapi, mas. Iya, itu kuda itu kan harus di, dimandiin paling enggak, uh. itu kalau sapi kan enggak tuh mm -hmm. harus dimandiin, harus di uh, treatment, dinaikin biar dia tuh, biar happy lah ya, biar happy terbiasa gitu. Uh, ketika di treatment kayak sapi, dia jadi liar, oh, itu malah diperah tuh, <laughs> enggak dong, bisa ditendang, mas. Iya, <laughs> kan, kayak kuda sapi. cowok diperah, gimana maksudnya? malah panjang dong urusannya merah urusannya iya urusannya dong oh ya urusannya, urusannya dong panjang ya ya jadi makanya dah ya deh dibeli tapi murah banget tapi okay. sama pemelihara kuda yaudah deh beli orangnya dibeli sekaligus kan dibeli kudanya, kudanya. kata lo dibeli murah sama banget sama pemeliharanya pemelihara kuda kalau yang aku serahin itu ternyata pemelihara sapi oh pemel, uh, ada pemelihara kuda mau beli mm. dijual murah oh, oh, dijual dia. berapa nggak tahu waktu itu separuh oh. warga deh okay. ya udah itu kan kuda delman mas kalau anjing anjing masih ada nggak ada wah oh, nyelamatin anjing aku mas oke okay. ada anjing yang lo kirim video ke gue yang latihan latihan ya itu udah anjing gak? kampung uh -huh. tapi itu kan uh, waktu itu nyerang warga mas kemudian mau di Kok bisa di. anjing lo nyerang warga? Bukan Didi. anjingku mas, itu ada anjing orang, uh -uh. anjing pemburu. Uh -uh. Nyerang warga? Emang nyerang anak kecil, karena kan dipercandain tuh mas, mau nyerang. Abis itu, mas ini mau dibunuh warga, yaudah dikarantina di tempatku. Sekarang baik oh. dia. Malah diajarin gitu? ajarin, diajarin orang yang tinggal di hutanku itu dengan baik. Oke, oke. Okay, okay. Sekarang dia lebih baik mas, mau semester 2 kuliah. Oh. <laughs> Semoga ya Mudah-mudahan cepat jadi sarjana ya. Amin mas. <laughs> Oke. Okay. Nanti diterima di tim kreatif sini kan mas. Jurusannya <laughs> multimedia. Iya iya iya. Nah. Uh, sekarang kita dengerin lagunya ya. Uh, Oke. Okay. Ini kita live Mas yo. Kita live uh, kan lu udah datang ke sini bawa gitar nggak? Bawa Mas. Bawa gitar. Gua temenin. Semangat aku. Nanti kita tulisin chord Oke, okay. tak tulisin chord Iya. Ya. Kita live kita live di sini. Gue gue denger di video musik lo kordnya rumit banget. Jadi gue temenin pakai bass aja. Siap. Karena takutnya gue ganggu. Oke. Okay. Mari ya kita dengerin nih lagu barunya Dodit Mulyanto. Kalau ada yang mau nonton versi rekamannya, itu ada di Youtube. Ada di Youtube, Dodit Mulyanto tahu Diri gitu. Dodit Mulyanto tahu Diri. Priayi Entertainment. Priayi Entertainment. oh, uh, gokil. Okay. Di Spotify juga ada? Ada di seluruh platform digital. Oke, okay, mari kita... Tujuanku, sorry, Mas. Apa tuh? Biar diterima anak-anak jaksel. Makanya ke channelnya Mas Radit. Oh, biar anak jaksel itu mainin lagu elu. Iya, Mas. Kalau lagi party, Pak. bayangin dia. nanti Ran nyanyi. di sabun bata. Oh iya, bener. Ran Mas. Bener. Liudra. Liudra. Kamu sabun bata. Oh, iya, bener. Keren banget, Mas <tutuk> Radit. Iya, iya, iya. Bener-bener ya. Malik, Malik. <tutuk> malik uh, desensial. Liodra. Burung kuntung. <tutuk> Eh Mas, sorry Mas. Aku kan penyanyi yo di sini jangan tampak konyol Mas. Oh iya, bener. Ya, bener. Priyai, uh, penyanyi itu harus gini, cool, keren. Keren, cool. Nanti aku ya, dibilang, "Lah, gak usah nyanyi, ngelawak aja gitu." Iya, mas. bener- benar Padahal bener. udah seumur hidup aku ngelawak terus lo ini. bener-bener Padahal kan lo uh, dari tadi kan gak ngelawak. Mas. Lo kan lagi ini nih gue nih gitu tuh. <laughs> <laughs> Oke, okay, yuk mari kita dengerin Dodit Mulyanto. Let's go. Yes. Oke. Okay. Udah ada gitar ini. Ini gitar kantor gue nih. Si Dodit bawa Gibson gue. tahun berapa nih gibson nih? Tahun baru, Mas. Hah? Kok tahun baru? Ya masih baru, oh, bukan gak yang vintage-vintage vintage gitu. Oh, bukan kan. bukan vintage-vintage. Ini uh, serinya Country Western, eh hmm. serial Crow Signature. Oh, itu makanya ada tanda tangan nih. Iya. Sheryl yeah. Sheryl Crow. Sheryl Crow. Tanda tangannya country, dia beneran Amerika. Iya, Mas. Anjir, serius lu Dodit? Itu tengah tuh kasih lihat. Oke. Okay. Gue baru tahu kalau Cheryl Shenavia tuh.. Uh, Bukan, oh. itu anak Kemang. Bukan. Bukan, ini anak Amerika. Oke, oh, oke. Okay, okay. Coba gencereng dong, kayaknya enak banget deh. Oh, emang gitar akustik. Gitu ya, bagus ya. Gibson tuh bukannya bangkrut ya? Iya, kan? enggak udah enggak, Mas. Udah enggak ya? ya. Kan kabarnya kan dulu gitu ya? Iya, per pernah mau ya katanya. Terselamatkan, ya, oh. Mas. Terselamatkan. dia dapat ya. pinjol, terus dia pinjaman. <guluh> dapat pinjaman <guluh> <guluh> karena gue dulu punya Gibson iya <guluh> hitam yeah. yo ya. es tiga tiga lima ya top oke asik itu mas uh, ini siapa nih wah oh, ini kenalin dulu dong jadi waktu itu kan aku mobilku nabrak orang mas <guluh> oh terus keluar dia <guluh> Nggak, aku ganti musuh. nih bempernya <laughs> yeah, yeah. ya kalau gitar bisa sih mau nemenin akhirnya nemenin nemenin gitar <laughs> ini kan gitarisku mas oke okay. yang tadi bilang nguliknya bareng ya yeah, yeah. sama oh. dia mentor gitarku oh kenal di mana waktu itu di Google mas. oh kursus gitar oh. kursus sekitar murah ter... gitu ya. <laughs> Yang sehari bisa, itu sehari, ya, mas. bisa. Oh, oh. sehari bisa, sehari bisa, ketemu bisa, sehari bisa, sehari bisa, sehari bisa, sehari bisa, sehari bisa, sehari bisa, ya bisa, sehari bisa, sehari bisa, sehari belajar, gitar, enggak kan? emang belajar mas. Oh gitu? sehari bener. oh, beneran belajar bisa, sehari bisa, sehari beneran? Gitu? Oh, belajar Bener ngajar. Oh, wow. aku tadinya ngajar gitar. Oh, emang ngajar gitar. Berapa lama harus ngajarin Dodit sampai dia jago? Ya itu tadi Mas ya, 2 tahun kali ya. 2 tahun. 2 tahun. Dua tahun. tahun. Berat, Udah uh, jago ya pokoknya lagunya itu-itu aja ya. <laughs> Karena apa? <laughs> apa? Apa yang paling <laughs> nyebelin dari ngajarin Dodit Mulyanto? Enggak jujur aja Mas. <laughs> jujur aja. Suka gini nggak? Suka ngilang-ngilangan nggak? Kayak kan hmm. biasa orang mau kursus gitar kayak... Oh, kalau oh, itu sega. Kalau Mas Dodit semangat hmm. banget. Hmm. Malah bisa Mas, dua, besok lusa bisa kesini lagi gak? Oh, gitu. malah masnya gak semangat. <laughs> <laughs> ketemu dia lagi, ketemu dia lagi. Ketemu Dorit lagi, ketemu Dorit lagi. Semangat mas, mas <laughs> Adit. Oke, Mata. ngajar di PIK? Ngajar ke rumah mas Dedit. Oh, ke rumah. Oh emang berarti... Emang private. Emang private di daerah PIK? Di mana aja, selama oh, gitu. jaraknya masih masuk saat, akal, masuk akal dari jangan rumah ke Bumen gitu jangan <laughs> oke <Okay>. Kebumen, Bumen <laughs> mah berarti ongkos ya iya iya, iya, iya. khusus ke Bumen enggak ya ke Bumen enggak ya Gila, ya ada batasnya apa batasnya <laughs> MBJ mas Hah? Eh, batasnya ya durasi 60 menit dari rumah gitu kalau macet macet tuh dikembang dari oh, bisa, bisa, 60 juga, kan? <laughs> bisa 60 menit juga berarti jarak sih mas Bangin. berapa kilo berapa kilo ini? Mas, nah, kalau masih kayaknya terjangkau nih, mau gitu. Oh, di rasa aja uh, ya. Kalau hmm. enggak, aku aku suruh online. Online aja ya, gitu. Emang masih rumahnya dimana? di mana? Di Gerabintaro, Monokacang. Oke, okay. Sukabumi, Sukabumi, hmm, Sukabumi. Jangan, Jawa, jauh. Jawa, Bogor, Bogor. Cirebon ya, Cuma... Cirebon. Naik kereta kan? Mulai. Road trip, Mas, mulai Wali Pagar. Oke, kalau sekarang lagi handle berapa orang? Lagi handle Mas Radit. Terus temannya Mas Dodit juga, Mas Teman-teman. Mas Dodit deh. Oke. Terus akhirnya diajak buat kolek mm -hmm. bareng nih. Mas Dodit iseng-iseng, Mas. Kita gini-gini gini-gini kan sering jamming bareng. Tiba-tiba ada yang enak, ada yang enak. Berawal dari guru. Ya, gaming habis itu mulai baper, Mas. Aku oh. soalnya di taruh-taruh jariku gini aku jadi bener apalagi <tuk tangan> iya diarahinnya jarinya dari belakang lagi gini kan dirangkul dari belakang kan gini jarinya Yo, gini ah, kita... napasnya di kuping kan cekres cekresnya lama banget cekres oke oke karena ini gua kan di sini kan dia nyatatin progresi lagunya ya ini progresi lagunya kompleks banget loh Eh, uh, banyak, okay tiap uh, ada prekorus ada ref itu ganti-ganti gitu Mas emang? yang minta Oh gitu uh. ya, mas. Itu musikalitasnya emang tinggi Mas Radit Oh syaratnya tuh ini, syaratnya harus ribet gitu enggak? <laughs> <laughs> aku, bi aku, <laughs> aku, bilang CFG aja mas, mm, mm. kata Mas Radit, jangan mas kata gitu. oh, oh, apa capek gak. ya soalnya CFD ya? Enggak sih, iya dong. <laughs> Oke, Tapi bisa makan toh. <laughs> Jadi aku nyanyi Mas, aku nyanyi ketemunya chord begini Mas. Oh gitu. Oh, oh. Jadi nyanyi nyanyi dulu. Oh, no, nyanyi. Baru didengerin na, 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 gitu. Sama Mas Cip oh. baru diiniin. Nah 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 kok ini jadi pas aku translate aku transkrip. Wah, jadi banyak ya udah. Memang enaknya begitu. Tapi kalau disederhanakan nge -nge. pun jadi kayaknya nggak. Nggak asik uh -uh, ya. Iya gitu. iya, karena ini kompleks juga sih lumayan sih. Ada di mini segala, ini bunyi-bunyi jazz nih. Kasih. Iya kan? Ada half-dim gitu, itu dia yang minta. Saya suka nih, half-dim, half-dim. Iya. Karena gitu. aku pengen nunjukin kelasnya. Enggak mas. mas, malah dia marah-marah. Ini apa mas? <laughs> 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 ini chord apa mas? Gitu. Ini kan jazz banget nih, ada, 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 ada chord jazznya. Oke okay, yuk, let's go yuk. Coba ya, yuk. Ini tentunya tahu Diri. Okay. Tu-wa-ga-pat.

Muncain nasib gak ada yang tahu, bukan? Jika kau bandingkan aku dengan dirinya seujung kuku pun, aku tak sanggup. Aku tak...

Terima kasih. good luck ya buat lagunya sukses ya buat lagunya, sukses terus. halo, lagi kalau ada yang mau dengerin, itu bisa di semua platform. Semua platform, judulnya Tahu Diri halo, halo, Oke, buat yang mau belajar gitar, harus halo, halo, di Sukabumi. halo, halo, Cirebon juga, Mas. Cirebon, suka bumi. Pokoknya Garut. dari Bintaro uh -huh. berapa kilo tuh? kilo? Satu, satu jam lah, Mas. Satu jam dari setelah Bintaro? Setengah jam. 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 Selama setelah tidak jam. lebih dari satu jam dari Bintaro, bisa hubungi Mas Chip nih. Iya uh, kan kasih, Mas bisa. Apa IG-nya? Cipta Masudanici. Cipta? Cipta Masudanici. Masudanici, ya. Oke, okay, hmm. makasih. Nanti semuanya. kita report, ya. <laughs> Di-report. Oke, semuanya. Good luck ya, Dodit. Terima kasih, ya, Mas Radit.